khabar semua? Kita bertemu kembali. Ah, alhamdulillah, gairah betul eh? Rasa-rasanya kita di Singapura ni bila kena cuaca panas, bila nampak air sejuk seperti air kelapa, sudah tentu kita pun merasa lega kerana bila kita minum air kelapa tu pun teruslah hilang dahaga kita, badan pun mula sejuk. Kelapa ni memang banyak kegunaannya. Dari buahnya, dari isinya, dari tempurungnya, sabutnya, batangnya pun banyak kegunaannya. Dan bagi saya, kuih-kuih yang ada kandungan kelapa sudah tentu rasanya cukup unik dan lemak sekali. Hari ini saya akan menyediakan satu resepi yang sungguh mudah yang menggunakan bahan utama kita iaitu kelapa. Dan resepi ini saya panggil muffin lobak kelapa. Saya ayak dulu bahan-bahannya. Kita ada tepung. Ini adalah satu-satu resepi yang anda tidak perlu menggunakan alat pengadun. Masukkan semua bahan kering kita ya. Serbuk penai. Alia, ya, dan kulit kayu manis, garam, ayak semuanya. Jika kita membuat kek ataupun muffins, memang patut kita ayak ya, harus ayak. Okey, kita tepikan dahulu. Kemudian di sini kita akan satukan gula perang. Gula pasir. Kalau kita menggunakan untuk kek, kita menggunakan caster sugar ya. Dan minyak. Kita boleh menggunakan minyak zaitun, minyak canola dan juga minyak masak. Kemudian kita masukkan telur. Pecahkan telur. Dan sudah tentu isian kegemaran saya, vanila. Okey. Sekarang kita masukkan tepung yang sudah diayak. Ambil semuanya. Dan sekarang ini kita boleh masukkan susu. Susu segar. Jadi bayangkan betapa khasiatnya muffin kita ini ya. Okay. Pastikan tepungnya jangan bergintil. Dan akhir sekali kita masukkan lobak. Bahan-bahan yang terakhir ya. Kita lobak ini sudah pun saya parutkan ya. Jadi bagi penonton yang mana kanak-kanak kita kan agak sukar suruh mereka memakan sayur-sayuran, ini adalah satu cara kita sembunyikan sayur-sayuran di dalam muffin. Jadi mereka bila makan dah sedap, mereka tak tahu tu lobak. Okay, dan bahan utama kita. Lihat, kelapa ni seperti saya katakan kegunaannya banyak sekali walaupun ia sudah kering. Ini saya menggunakan desiccated coconut. Ya, kelapa kering kita boleh, tetapi jika anda ingin menggunakan kelapa yang parutan kelapa yang segar ataupun fresh grated coconut, anda harus keringkan sedikit. Mungkin kita panaskan di ketuhar sebentar ataupun kita boleh sangai. Dan kacang walnut. Patah-patahkan begini. Saya sudah bakar kacang walnut ini. Bila kita bakar kacang ini, jangan terlalu lama. Mungkin dalam 10 minit sahaja. Suhunya pun harus rendah ya. 150 dalam 10 minit. Inilah yang akan memberi kemanisan semula jadi. Jika tadi penonton perasan ya, gula yang saya pakai sedikit sekali ya. Jadi kemanisan kelebihannya datang daripada kismis ni. Okey, sekarang saya akan isikan kepada ke dalam bekas-bekas kecil sebegini. Ini adalah muffin cups ya. Saya isikan ke piping bag sedikit dahulu.
kita membakarnya. Suhunya 180 darjah dalam 20-25 minit ya. Dan apabila anda membakarnya, jangan terlalu rapat muffinnya. Direnggang-renggangkan sedikit begini. Baru ia dapat naik dengan betul ya. Ada siapa-siapa nak tanyakan saya soalan? Silakan. Jadi nama saya Lina. Yes, Lina. Okay, soalan saya ialah apa akan terjadi sekiranya kita kacau adunannya terlebih lama? Oh, okey. Muffin kalau kita kacau terlalu lama, ia akan jadi keras, terlalu padat. Dia tak naik gitu tinggi sangat. Chef Siti, saya Rahida. Cik Rahida, saya. Saya nak tahu kenapa kita gunakan gula perang. Okey. Gula perang ni dia tidak begitu manis sangat berbandingkan caster sugar. Jadi, kalau lagi satu, gula perang memberi keharuman dan juga warna yang cantik. Soalan lagi satu. Saya, silakan. Kalau kita tak pakai kertas muffin, kita pakai kertas yang kita bikin cornflakes, so is it okay? Oh, okay. Bagus soalannya. Kertas kek itu tak boleh dibakar bersendirian gitu. Ianya harus kita masukkan ke dalam tin muffin. Kerana muffin ni agak berat, dia akan terus jadi lebih. Dia tak kuat lah. Jangan ke mana-mana. Sesudah ini, saya ada satu tamu istimewa yang akan berkongsi resipi bersama anda. Kita jumpa lagi. Bertemu kembali dalam rancangan Vanilla. Tadi saya sudah pun berkongsi satu resipi yang mudah yang menggunakan bahan utama kita iaitu kelapa. Dan untuk temani saya lagi di sini adalah seorang yang namanya melonjak naik apabila beliau telah memenangi pertandingan juara memasak program reality. Beliau itu berkongsi nama dengan saya. Siti juga namanya. Tetapi saya dipanggil Chef Siti. Beliau dipanggil Queen Siti. Mari kita sama-sama silakan Queen Siti Zaliha. Apa khabar, Chef? Kalau Queen selalu keluar mesti gini macam Ratu. Ratu Miss Universe tau. Apa khabar? Cuma tak bawa saya punya ni. Kena account ya, tiara saya. Oh, ada tiara. Chef Siti bertahun, tiara pun tak ada. Siti, apa perasaan Siti bagaimana memenangi pertandingan tu telah mengubah hidup Siti? Ya, sangat berubah. Pasal apa? Dulu kalau saya memang saya suka sangat masak. Tapi saya tak payah nak selalu praktis, tak payah nak kena create resipi baru kan. Tapi setelah saya menangi ataupun menjuarai pertandingan tersebut, saya terpaksa bertambah lagi kreatif. Bagus tu. Saya rasa dalam sepanjang perjalanan saya di rancangan Queen tu, saya suka masakan fusion. Jadi saya cuba gabungkan dan saya cuba buat research lagi macam mana nak gabungkan makanan-makanan tadi. Jadi adakah itu yang anda akan persembahkan hari ini, makanan fusion? Dessert ni pun makanan fusion juga. Okey, apa nama dessertnya? Flan sago kelapa gula Melaka. Jadi flan ni bahagian barat, sagu dengan gula Melaka tu bahagian Asia lah, bahagian kita. Satu gabungan yang baik. Okey, lama sekali kita masih nak nak kena rebuskan sagunya. Sagu ni dulu. Okey. Kita masukkan air. Cara kita kembangkan sagu ni adalah satu teknik ya penonton. Siti berkongsi dengan mereka. Salah satu tipnya ialah kita mesti panaskan air ni dengan mendidih. Pasal kalau kita tak panaskan sampai dia tak mendidih, bila kita masukkan kita punya sagu tadi, nanti sagu tu akan menjadi bengik. Lepas tu dia macam hancur. Jadi mesti sampai mendidih. Ini nampaknya air ni dah nak mendidih, Chef Siti. Saya rasa kita boleh masukkan sagu tadi. Lepas tu kita kacau. Kalau boleh api tu pun nak kena kita nak kena kontrol sikit. Pasal kalau tidak nanti pasal dia sagu, jadi bila dia kembang nanti dia melekat sebelah bawahnya tu. Kalau kita tak pandai kontrol apinya nanti takut dia hangus. Dia hangus ya.
untuk jimatkan waktu, saya dah siapkan. Oh, dah siapkan yang sagu yang dah kembang. Lihat tu, kan? Harus kembang begini ya, penonton. Saya, kalau boleh kita kembangkannya tu sampai tak ada mata sagu tu. Mata sagu. Saya. Okey, sekarang kita dah boleh mulakan dengan dengan memasak flan yang utama dengan menggunakan sagu tadi ya, Chef Ti. Kita masukkan susu UHT. Ah, okey. Ya. Tapi kalau mereka menggunakan rendah lemak boleh. Tak apa, boleh. Lagi baik tu ya, penonton. Santan untuk adunan flan ni, kita tak payah nak menggunakan api yang kuat. Tapi dalam memasaknya tu kita mesti harus tunggu dia sampai mendidih. Cuma tak boleh api tu terlampau besar, takut nanti dia pecah santan. Pasal kita tetap pakai santan ni kan tadi. Kita biarkan dia panas. Antara satu perkara yang selalu kan? Bila kita baru-baru nak belajar kan Siti. Mak-mak kita cakap, kacau santan, jangan sampai pecah santan. Okey, sekarang nampaknya santan tadi dengan susu ni dah panas. Kita dah boleh masukkan sagu tadi ni. Okay, nampaknya kita punya adunan ni dah mendidih. Lagipun sagu ni dah nampak dah sebati. Jadi kita masukkan serbuk flan ni tadi. Okey, masukkan semua. Yang sebenarnya serbuk flan ni yang sebenarnya diperbuat daripada kuning telur, vanila. Satu harum ya. Itulah vanila, gula dan garam. Dia macam instant punya serbuk. Mudah didapati? Mudah. Kita boleh dapat di pasar raya. Okey. Jadi kita dah cuma kita nak kena bancuh ni sampailah kita kacau sampai dia sebati ya. Sebati. Okey, kita matikan api. Jadi kita biarkan dia sekejap. Okay, yang lagi satu saya nak ingatkan, bila kita masak flan ni, dia cepat pekat. Jadi kita tak boleh terlampau. Tak boleh terlalu pekat. Tak boleh biarkan terlampau lama. Kita diamkan kat sini, nanti dia pekat. Nanti dia pekat. Seperti yogurt. Okay. Kita buat sedikit aja dahulu. Okay. Yang ini boleh simpankan Chef Siti lah. Kalau Chef Siti tengok dia punya tekstur tu pekat . Yang sebenarnya untuk flan ni kita boleh pelbagaikan dia punya ramuan dia. Kadang-kadang ada orang ataupun saya pernah membuat flan ni dengan menggunakan cincau. Jadi kita masukkan cincau di dalamnya. Jadi dia agak versatile. Dia versatile. Dia apa-apa pun kita boleh masukkan. Pasal dia dia punya base tu vanila plain. Jadi dan dia ada kuning telur tadi kan? Ada kuning telur. Jadi itu ya bahan pemekatnya. Jadi sekarang kita ni sekarang kita tepikan sebelah kita nak kena sejukkan, tepikan dalam 20 minit. 20 minit. So ini ya, bahagian apanya Siti? Ini bahagian atas ya. Yang cara membuatnya sama. Sama, cuma macam saya cakap tadi, flan ni kita boleh pakaikan berbagai ramuan. Yang mesti ada cuma susu dengan flan ni lah. Okey. Jadi asas dia. Okey. So ni sekarang saya masukkan susu dulu. Cuma yang atas ni kita tak ada santan . Okey, ni nampaknya susu ni tadi dah mula panas ni. Okay. Jadi kita masukkan gula Melaka. Campurkan. Okey, sekarang kita gaulkan. Okay, tukar warna dia dah kepirang-pirangan sikit tu kan. Okey, cantik warnanya. Baunya pun dah harum. Dah campur bau susu dengan gula Melaka tadi. Dah naik. Gula Melaka yang baik ni. Okey, lepas tu ni dah panas. Kita dah boleh masukkan lah. Ni flan tadi ni. Jadi flan ni penonton harus ambil perhatian . Siti selalu memasukkan apabila cecairnya sudah pun panas. Jadi kalau belum panas, kita masukkan apa kata jadi Siti? Saya pernah cuba. Dia macam berketul. Itu saya rasa biasalah. Kalau apa pun walaupun macam tepung ke apa mesti nak panas kan. Jadi ini cuma bila panas tu dia lagi pun dia cepat dia macam cair. Cair kan? Okey. So
Kita kasih lagi 2 minit gitu, lepas kita tak boleh angkat. Ni je Siti. Okey, tu nampak dia dah, sejuk, pekat, kan? Dia dah sejuk, dia dah keras. So jadi benda ni kita dah boleh tuang di atasnya. Dan pun sama juga kita nak kena biarkan dalam 15 minit, 20 minit juga. Okey. Jadi nak makan kuih ni kena sabar, eh? Kena sabar. Okey, bagaimana kita, caranya? Sama juga kita tuang di atas. Lihat warnanya cantik, ya? Cantik, ya? Kombinasi warnanya. Kuning dan agak ini kecoklatan sikit. Yang ini untuk perhiasan, tapi saya disiapkan kelapa kering ini. Jadi bila adunan yang atas ni dah pekat, dah sejuk, dah keras, jadi kita ambil kelapa ni tadi, kita tabur atas. Jadi kita ada tiga layer. Jadi patut bahagian. Siti tinggalkan sebahagian. Saya. Jadi kita sebahagian letak, untuk kelapa. Untuk kelapa. Okey. Habis penghabisan di atasnya untuk untuk menyerikannya tu kita letaklah. Ibaratnya seperti ada lipstick, ya. Merah di atasnya. Jadi Siti, Syah Siti ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Queen Siti. Mari kita sama-sama berikan tepukan. Kita kembali di Vanilla. Dan ada setengah orang terlalu menggemarkan buah kelapa ini. Mereka menganggapkan ini sebagai comfort food mereka. Apabila mereka sedih ke, muram ke, mereka akan meminum air kelapa ini. Dan kemudian itu isinya pula mereka akan makan. Isinya kan cukup enak dan lemak. Tapi bagi saya, comfort food yang menggunakan bahan utama kelapa, saya suka menyediakan secara pencuci mulut. Bagaimana kita buat secara pencuci mulut? Saya menyediakan granita kelapa. Jadi caranya begini, anda ambil airnya, okay, anda boleh tuang, kita ambil dulu airnya semua. Terserah berapa banyak yang anda ingin lakukan. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Saya tak nak buat banyak, saya buat sedikit saja dahulu. Dan ini kita bekukan dia selama mungkin 10 minit, 20 minit. Tetapi sebelum kita bekukannya, kita harus lakukan sesuatu. Kita taburkan garam. Kenapa kita taburkan garam ni? Jika negara asing, mereka menggunakan alkohol untuk mempercepatkan proses untuk air ini jadi beku. Jadi bila kita taruh garam, itu juga menghasilkan hasil yang sama dan ianya halal. Okey, kita sejukkan dahulu. Saya sudah pun sediakan yang sejuk. Ginilah rupanya jika ia sejuk. Dan apabila ianya sudah sejuk, kita harus lakukan begini supaya ais ini menjadi seperti empingan. Jadi kita lakukan gini, kita bekukan lagi. Sementara tunggu ia beku, saya akan menghiasinya. Dan saya akan memotong isi kelapanya. Kalau di negara asing, mereka menggunakan berbagai jenis seperti watermelon, tembikai, macam-macam jenis buahan mereka buat untuk granita. Kita taruh isi kelapanya. Sebaiknya sesudah kita melakukan ini, kita sejukkan dia. Okey, kita akan menghiasinya sekarang. Lihat tu. Masukkan ke dalam ice cream scoop sebegini. Kita letak dia di atas begini. Lihat tu. Dan kita akan letak kulit limau yang sudah pun kita tadi parut halus sekali. Ya, dia penonton. Granita kelapa yang sangat mudah dibuat dan sangat menyegarkan.
Terima kasih kita bertemu kembali ya. Dan inilah penonton resipi-resipi yang sudah pun saya dan Queen Siti berkongsi sama, iaitu menggunakan bahan utama kelapa. Saya telah membuat muffin lobak kelapa, granita kelapa dan hidangan Siti? Sagu kelapa gula melaka. Sagu kelapa gula melaka. Dan anda sudah melihat sendiri betapa senang, mudahnya kita membuat resipi ini kan Siti? Bagi mereka yang ingin mencuba resipi ini, jangan lupa anda boleh lungsuri sinmsn.com/surya. Di situ terdapat kesemua resipi-resipi yang sudah pun saya kunci. Dan penonton, saya pesan ya, jika anda cuba sekali tidak dapat hasil yang cantik ke, tak menjadi ke, janganlah putus asa. Seperti Siti katakan tadi, kita tak boleh putus asa. Kita mesti terus mencuba. Dan bersama saya di studio ini ada seorang anak bujang. Selamat datang ke Dapur Vanilla. Saya jumpa anda minggu depan dengan dua lagi resepi bersama tamu undangan saya yang lain. Sehingga itu, salam hormat dari saya. Bye.